Pergi kemana? Purwantoro, Mas. Purwantoro. Tiket berapa, Om, harga tiket, Om? 260. Iya. Purwantoro. Hati-hati, Om, ya. Hati-hati. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, karena aku hari ini pagi-pagi akan mengupdate situasi terkini Terminal Grogol. Yang mau ke Purwantoro monggo silakan, Purwantoro Wonogiri Cepu Purwodadi nganti maning ya Pati Kudus teman-teman. Armada-armada yang masuk Terminal Grogol sudah siap standby mengantarkan Anda-anda semua, teman-teman kabeh ya. Tadi salah satu pelanggan dari PO Haryanto yang mau ke Purwantoro, dia beli tiket 3. Dia beli tiket 3 ya, dengan harga satunya Rp260.000. Pokoknya luar biasa hari ini penumpang dari Grogol. Penumpang di Terminal Grogol hari ini, pagi hari ini. Ini armada kembarannya ini ya, Senopati, yang mengalami insiden, yang mengalami kecelakaan di mana? Cikampek ya, tol Cikampek teman-teman. Kembarannya Senopati. Crash-crashnya Senopati ya teman-teman. Mike Ever 182 ini kalau nggak salah, benar ya. Hari ini mengisi lane Wonogiri teman-teman. Naiknya armadanya lor, kembar blek ya. Ini SR3 dari PO Haryanto teman-teman. Ini karena bodi depan sama belakang itu beda. Depan sudah SR2, belakang masih tetap SR1 teman-teman. Jadi SR3 PO Haryanto. Luar biasa ya teman-teman. PO Haryanto punya armada SR3. Di depan ini armada PO Haryanto ya. AM163 nih teman-teman. Ini kalau nggak salah ngisi Jogja. Angkatan pagi ya, jangan terkecoh angkatan pagi, angkatan sore. Kalau angkatan pagi itu diusahakan teman-teman sahabat KB itu datangnya lebih awal, jam 6 harus sudah standby. Karena setengah 7 itu armada-armada sudah masuk terminal teman-teman. Sekitar jam 7 itu sudah diberangkatkan ya. Molor-molor sampai setengah 8. Jam 8 jatahnya Pekalongan Raya. Dari Sinar Jaya sampai Haryanto itu jam 8 mulai bermunculan. Kalau yang Muria-Muria itu angkatannya pagi-pagi teman-teman. Dan kondisi terkini angkatan pagi Terminal Grogol ini, ada Sahala. Ternyata masuk lagi dari Rosalia Indah ya teman-teman. Dan ada PO Haryanto 140. 140 ini ngisi Jogja mana ya? Jeporo teman-teman. Bener ya Jeporo ya. Biasanya ini angkatan sore. Kali ini dia di rolling angkatan pagi dari Terminal Grogol teman-teman. Monggo silakan. Saya ngarep balik kampung, saya ngarep mulai kampung, saya ngarep mantuk ning kampung ya. Monggo silakan. Yang mau booking tiket buat besok hari juga bisa teman-teman. Tinggal datang saja ke agen-agen yang sudah tersedia di Terminal Grogol. Pokoknya anak kabeh ya, jangan terkecoh oleh calo-calo yang semberawut ya teman-teman. Pokoknya langsung saja ke agennya. Oke,
ada dari Armada New Sahala yang mau ke Jeporo, Pati, Kudus. Armada Sahala sudah standby terminal Grogol. Angkatan pagi, angkatan sore juga ada nih, PO Sahala. Laju prima diberangkatkan teman-teman. Semoga selamat sampai tujuan. Paling ujung ada ini ya, Rosalia Indah. Wah, ternyata ada pramugarinya, Lur. Ada Mbak pramugarinya nih, Rosalia Indah nih, teman-teman. Diberangkatkan langsung Rosalia Indah. Semoga selamat sampai tujuan teman-teman ya. Disusul oleh armada dari PO Haryanto, Mygaver dilepas landaskan dari terminal Grogol. Pokoknya semoga selamat sampai tujuan. Tepat jam berapa ini? Jam 7 lebih 15 menit ya teman-teman. Armada diperangkatan satu per satu. Semoga selamat sampai tujuan. Disusul Burinana pakai Rosalia Indah Maning Lur. Dari terminal Grogol dan Rosalia Indah, armada hari ini ada dua armada angkatan pagi. Yang mau ke Jeporo 140 sudah standby. Armadanya jenong banget lur, keren ya. Avante H7 nih teman-teman, ini X dari Arimbi ya, 0 km, yang dibeli oleh Pak Haji Haryanto. Dua armada mantap bebol hari ini mengisi pagi Jeporo. OH1626 Mercedes Benz armadanya dua warna pel, yakin lur armadanya kokoh banget ya.
Agra Mas diberangkatkan ya teman-teman. Pokoknya semoga selamat sampai tujuan Agra Mas, angkatan pagi dari Terminal Grogol. Terpantau Sudiroto Gajaya Mezi masuk Terminal Grogol nih teman-teman, angkatan pagi Mezi STC. Sekaligus mengakhiri video ini ya teman-teman, semoga bermanfaat dan jika ada kata-kata yang salah tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.